Pemirsa, sebuah truk berisi rombongan santri yang hendak berwisata ke Serang, Purbalingga, Jawa Tengah terguling ke pinggir jalan. Beruntung seluruh penumpang selamat dalam kecelakaan ini. Truk dari Purbalingga yang mengantar rombongan santri terguling di pinggir jalan di Desa Sangkan Ayu, Mrebet, Purbalingga. Truk yang dikemudikan Subagio, warga Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga ini terguling di tanjakan Sangkan Ayu. Sedianya, truk membawa rombongan santri dari Pondok Pesantren Al-Wafa, Desa Banjaran, hendak berwisata ke Desa Serang. Namun saat melintas di jalur menanjak, truk tidak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga akhirnya terguling. Diduga sopir truk tak bisa mengendalikan truk saat melaju di tanjakan ekstrim. Truk dievakuasi menggunakan kendaraan dump truck dibantu warga. Awal mulanya sih lagi nanjak, maksudnya udah ditanjakan selesai, kirain pindah gigi dua. Kuat gitu ya? Kuat, tapi ternyata nggak mampu. Akhirnya direm, terhenti, anak-anak turun, mau dimasukkan lagi ke gigi satu, malahan nggak masuk, jadi akhirnya turun. Truk mengalami rusak di bagian depan. Beruntung sopir dan seluruh penumpang selamat, karena sebelum truk terguling, seluruh penumpang berhasil turun dari truk. Seluruh santri akhirnya dipulangkan ke pondok pesantren menggunakan kendaraan lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.